mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Maha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat, saat ini saya persilakan kembali untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Hai Siarkan Dirimu. Dan jadi kita kami dari
Tadi. Iya dari. Gak usah lama-lama, Bay. Jadi kita harus kasih tahu dulu. Kasih tahu apa tuh, Bay? Tema Natal kita. Ada yang bisa jawab tema Natal kita apa? Ada hadiah yang 5 juta dalam hadiah ketiga. 1, 2, 3. Ada yang mau jawab? Ada, oke. Dua kali 10 juta. 1, 2, 3. Ada yang mau jawab? Gak ada, oke. Makasih. Oke, Bay. Oke, tema Natal kita apa tuh, Bay? Langsung aja. Apa tema Natal kita? Ada di depan sini. Yaitu Peace on earth. Bisa disebutin rame-rame ya, bareng-bareng kita sebutin. 1, 2, 3. Peace on earth. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua dong. Because we love earth. Yaudah, Bay, kita gak usah lama-lama nih. Kita kan biasanya kalau mau mulai acara ya, silahkan, bapak-bapak ya. Kita sebelumnya kalau mulai acara, kita pasti ada yang namanya kata sambutan. Bener-bener dong. Bener dong. Kan kita lihat. Iya. Nah, ya udah kita mulai aja nih kata sambutan dari yang pertama. Yang pertama, Mak, kita akan dengar kata sambutan dari ketua panitia yang sudah capek-capek memikirkan acara ini, bekerja apa ya. Betul. Kita sebut aja langsung, kita panggil. Kita sambut aja ya. Gabriel Ponglabo. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ketua Yayasan IPTK Kira Wacana, Bapak Insinyur Hijal Semana MT dan jajaran yang saya hormati dan kasih dalam Kristus, Rektor UKIDA Dr. Dr. Andus Erning Wiharjo dan Wakil Rektor serta para dekan dan direktur yang saya hormati dan kasih dalam Kristus, Bapak Ibu dosen dan karyawan UKRIDA yang saya hormati dan kasih dalam Kristus, Bapak Pendeta Yosef Theo yang saya hormati dan kasih dalam Kristus, juga tak lupa teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang saya kasih serta seluruh hadirin yang menyediakan waktu untuk dapat menghadiri ibadah dan perayaan Natal UKRIDA pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami mahasiswa-mahasiswi karena untuk pertama kalinya mahasiswa dan mahasiswi ditunjuk sebagai panitia pelaksanaan Natal pada tahun ini. Dengan mengusung tema Peace on Earth, kami berharap UKRIDA sebagai perguruan tinggi Kristen dapat membawa semangat ini, semangat Peace on Earth, untuk terus menjadi agen damai sejahtera Tuhan bagi segenap makhluk yang dimulai dari dalam komunitas UKRIDA. Dan kiranya UKRIDA terus dipelihara dan diberkati oleh Tuhan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera. Terima kasih dan selamat mengikuti selebrasi Natal. God bless UKRIDA. Terima kasih. Sambutannya. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke kata sambutan yang selanjutnya, mau ingatin lagi. Jadi tadi kan udah dibagiin tata karang lilin yang seperti ini. Nah itu di belakangnya itu ada nomor. Coba dilihat. Coba dilihat dulu. Gak dapet. Gak dapet. Gak dapet. Gak ada nomornya. Kalau yang gak dapet mungkin Anda belum beruntung hari ini. Iya, coba kakak-kakak panitia. Coba, boleh dicoba tahun depan mungkin ya. Oh iya, oke. Nah, jadi apa gunanya nomor ini? Nomor ini tuh akan, siapa tahu itu lucky number-nya kalian hari ini. Jadi kita dalam kata lain akan ada hadiah. Hadiah? Hadiahnya pasti menarik. Menarik banget. Kayak saya menariknya? Tidak, bukan seperti Anda. Ya pokoknya menarik banget, jadi ini disimpan sampai akhir acara. Iya, betul sekali. Dan kalian kalau bisa simak aja acaranya. Pokoknya bakalan seru banget. Bakal seru banget. Jangan sampai lost satu scene sekalipun. Iya, betul. Dan akan ditemani oleh MC yang sangat amat luar biasa untuk kita ya. Jadi gak akan ngantuk teman-teman.
Yaudah, kita lanjut aja deh ke arah sambutan yang kedua. Kami meminta waktunya untuk perwakilan dari PTK Krida Wacana untuk memberikan kata sambutan. Boleh kasih sambutan. Untuk dari PTK Pak Krida ya. Sorry, gue copekan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, keluarga besar Krida yang saya kasih dulu. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung tahun 2017. Dan sebentar lagi kita menyambut datangnya tahun 2018. Tema Natal yang mendasari pada tahun ini adalah Peace on Earth, damai di bumi. Melalui tema ini, kita diingatkan kembali bahwa bangsa kita kini sedang diperhadapkan dengan situasi yang kurang kondusif. Bangsa kita sedang mempertahankan kesatuan, kebinekaan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi ini sudah pasti akan mempengaruhi sektor-sektor yang lain. Aksi-aksi untuk memecah belah kesatuan dengan menggunakan isu SARA, terorisme dan lain-lain telah membuat kita semua sebagai umat Kristiani pada khususnya untuk tetap harus berhati-hati dan waspada. Meskipun pemerintah telah menjamin akan menjaga ketertiban pada ibadah-ibadah dan perayaan-perayaan Natal yang diselenggarakan baik itu di gereja ataupun di tempat-tempat lain. Tema tahun ini saya rasa tepat sekali, apalagi nanti menjelang pilkada dan pilpres tahun depan dan tahun 2019, di mana juga kita harus menghadirkan damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga besar Krida dan di dalam keluarga kita masing-masing. Natal selalu kita rayakan setiap tahun, jadi setiap tahun kita pasti merayakan Natal, baik itu di gereja, di Krida maupun di tempat-tempat lain. Jadi rasanya setiap daripada kita setahun bisa merayakan lebih dari dua kali perayaan Natal di Krida maupun di gereja atau mungkin di kantor-kantor dan tempat-tempat lain, sehingga seolah-olah Natal itu merupakan suatu tradisi yang harus dirayakan. Tapi untuk kita di Krida, Natal tahun ini saya lihat mempunyai makna yang berbeda, di mana yang pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Krida capai selama tahun ini. Banyak perkembangan-perkembangan yang telah dicapai oleh Krida. Dengan selesainya rumah sakit pendidikan, kemudian dengan didapatnya akreditasi yang meningkat untuk program prodi-prodi di akuntansi dan lain-lain yang tidak akan saya sebutkan. Jadi banyak hal-hal yang positif yang Krida sudah dapatkan. Dan juga untuk depan, rasanya kita harus bekerja lebih giat lagi agar Krida dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga Krida menjadi salah satu universitas pilihan daripada para siswa. Akhir kata, kami akhiri kata sambutan kami ini mewakili Badan Pengurus. Kami mengucapkan selamat Natal kepada seluruh keluarga besar Krida dan marilah kita menyambut tahun baru 2018 dengan tetap bersandar pada Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera. Terima kasih untuk Bapak Budaya atas sambutannya. Selanjutnya kita akan juga mendengarkan kata sambutan. Kami persilakan kepada yang terhormat rektor kita, Dr. Dr. Agnes Erni Wiharjo, MNMSC. Selamat Natal semua. Saya sebetulnya nggak siap untuk beri sambutan, nggak diberitahu. Tapi ya, sambutan yang pendek saja.
Terima kasih kepada semua yang hadir, terutama kepada yang menjadi panitia, juga Kak Theo yang khusus datang dari Singapura. Juga Pak Gunoy dengan seluruh timnya. Semoga Natal kita yang kali ini membawa kebahagiaan kita untuk seluruhnya dan peace on earth bisa dilaksanakan untuk kita semua. Terima kasih. Thank you.
penampilan yang sangat keren banget dari yang turun dulu boleh di sini kita ngobrol-ngobrol bentar aja. Kalau boleh tahu kak, di sini siapa yang jadi tim leadernya? Ya, gitu. Leadernya boleh. Oke. Mulai nanya sebentar boleh ya kak? Oke. Boleh tahu nggak kak? Ini kakak-kakak semua tuh dari mana? Kami dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta di Jalan Proklamasi dan kami dari UKM Bau Kencur. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman Bau Kencur. Kenapa namanya Bau Kencur kak? Kenapa namanya Bau Kencur? Sebenarnya musik perkusi ini tadinya itu sebagai bumbu dan kencur itu adalah bumbu dalam masakan yang sebenarnya nggak kelihatan tapi tercium gitu. Sama kayak kita, sebenarnya kita juga nggak harus kelihatan tapi ada rasanya gitu kan. Seperti mau nanya dong kak, mau nanya. Jadi sebenarnya kakak ini bau kencur nggak? Maaf ya kak, yang ini gak usah didengerin, emang kadang suka kalau udah siang-siang begini error gitu kak kadang. Oke, kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Bau Kencur, luar biasa, keren banget sesuatu ya. Terima kasih banyak ya kak semuanya. Keren banget. Keren banget. Tadi sampai merinding dengerinnya. Iya, sampai merinding ya Bayu ya. Sebelah lu. Ini adalah bakat yang sangat jarang kita temukan. Bayu ini juga bisa loh teman-teman. Dia juga bisa kayak tadi. Apalagi Bau Kencurnya. Luar biasa Bayu. Oke, ganteng. Yaudah, gimana kalau kita lanjut aja ke performance selanjutnya daripada kita banyak ngomong di sini ya, Kak Bay? Betul. Jadi kita tuh ada banyak banget performance-performance. Betul. Yang pasti itu keren-keren banget. Yes. Jadi kalau bisa tuh janganlah kalian meninggalkan panggung kalian karena ya, bakalan seru-seru banget hari makin ini. Makin siang makin panas. Makin seru, Bay. Oke. Okay. Nah, teman-teman kan kalian tadi dikasih like ghosting ya, ghosting. Nah, ghosting ini sama performance kalian boleh main-mainin tapi jangan sampai dirusakin orang. Ya, jangan dirusakin punya orang atau merusakin punya sendiri ya teman-teman. Ya kalian boleh main di angkat-angkat. Ya kalau mungkin merasa ada sesuatu yang membawa asal jangan perasaan kita. Iya kan. Ya udah deh Bayu, ya. Abis ini ada performance yang gimana ya? Yang ini tuh performance-nya tuh mitos banget. Bagus banget. Dari seseorang yang namanya enggak mau disebut. Gak mau disebut. Oh my god, jauh misteri ya? Banget. Dan seseorang ini akan menyanyikan satu lagu. Ini satu aja, satu aja. Tapi yang pasti akan mengguncang auditorium di sini. Ditemukan dulu dong. Kalau gitu tak lama-lama mari aja kita sambut seseorang yang misterius ini. Mari kita kasih tepuk tangan ini ya. Di sini. Christmas, I hope you have
Thank you.
祝大家圣诞快乐。Mandarin Course yang baru saja tampil, beri tepuk tangan sekali lagi. Tadi Bayu nyanyi loh, pas mereka nyanyi Bayu nyanyi loh, nyanyi. Luar biasa banget. Coba ulang Bayu. Nyanyi goyang dumang tadi. Oke oke. Oke, kita ini akan mengadakan sesuatu yang seru. Yang seru banget. Yang pastinya akan bikin kalian deg-degan. Saya mulai gak ada drum di sini, jadi kalau ada drum ya drr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 
Ih, mau apa yang jemput? Ayo, kakak maju. Kita ganti dulu aja. Jangan diganti, langsung aja yang selanjutnya. Ya, yang selanjutnya. 41 2017 024. Siapa 024? Boleh tolong maju ke depan? Siapa 024? Yang 024 tolong menampilkan tangan. Tepuk tangan dari siapa ini? Kayak aku. Tadi udah dipanggil. Apa tuh? 41 2017 024. 024. Adakah? Adakah? 024. 024. 024. Ini fakultas apa? Fakultas apa kak? 41 ini. 41 fakultas apa? IT, IT, ada yang tau IT? Gak ada suaranya loh yang IT loh. Oke, kita ganti aja ya. Ganti aja, ganti. Lipat 41 2017 41 2017 02 002 maksudnya. 02. Ya, 002. Ada 002. Mana, mana? Ada enggak? Enggak kelihatan ya, ini kenapa gelap kali di sini? Boleh maju ke depan 002. Itu. Oke. Tepuk tangan buat teman kita yang satu ini. Luar biasa. Oke, kalau gitu dengan cepat aja. Ya. Kalau namanya mau kuis pasti ada pertanyaan. Tapi sebelum kita kasih pertanyaan, kita kenalan dulu. Oke, kenalan dulu. Namanya siapa? Mau yang cewek apa yang cowok? Ya, cewek aja. Beda. Halo, Kevin. Boleh, dari yang kanan dulu. Oke, dari yang gini. Namanya siapa? Ya udah, namanya siapa? Kevin Atana. Ada sana. Kevin Atana. Kata gue mulu. Kevin Atanael. Yang dari Sasing. Yang dari Sasing boleh. Namanya siapa? Yusiana. Bilang dong halo Yusiana. Udah Pai, langsung aja pertanyaan Pai. Oke, jadi pertanyaan pertama buat Kak Yusiana. Mau tanya, apakah tema Natal kita tahun ini? One Piece? Atau apa? Pisaner. Benar apakah benar pisaner? Kasih tepuk tangan tolong buat Kevin. Kalau saya ke Kevin, jangan tetap aku terus tatap audiensnya dong. Oke Kevin, siapa tadi kan udah banyak yang kasih sambutan nih. Pasti tahu dong, ketua pelaksana Natal ini siapa? Gabriel. Siapa benar enggak? Mana yang namanya Gabriel? Benar namanya Gabriel? Benar. Oke, tepuk tangan buat Kevin. Hadiahnya bisa diambil sama panitia. Boleh, kami persilakan. Oke, oke. Oh, Gabriel. Oh, satu. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali pada tempatnya yang nyaman. Oke, jadi kita akan ada penampilan lagi nih. Penampilan. Betul. Ini paduan suara. Paduan suara. Kembali paduan suara. Yang pastinya akan keren banget. Ya dari. Dari tim persiapan dan pembangunan rumah sakit Ukria. Kasih tepuk tangan yang meriah.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami dari tim persiapan Rumah Sakit Utriga dan juga tim pembangunan akan mempersembahkan sebuah pujian, dan juga ini menjadi doa kami untuk Rumah Sakit Utriga. Judulnya Shine Jesus Shine. Untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui lokasi Rumah Sakit Utriga, bisa lihat nanti sesudah perayaan ada gedung 8 lantai di depan gedung Fakultas Kedokteran yang sedang dibangun. Itu merupakan Rumah Sakit Utriga yang rencananya akan operasional di tahun depan. Kami berdoa. Jadi lagu ini adalah doa kami supaya Rumah Sakit Utriga bisa menjadi sumber damai yang memantulkan cahaya Kristus ke lingkungan sekitar, ke masyarakat sekitar, supaya setiap orang yang terlibat di dalamnya dan juga setiap pasien yang datang itu bisa merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian yang memiliki visi, misi, dan talenta yang bervariasi untuk bisa bersama-sama berkolaborasi nantinya dengan Rumah Sakit Utriga. Terima kasih.
penampilan yang amat sangat menakjubkan dari paduan suara tadi. Kasih tepuk tangan lagi dong buat paduan suara tadi. Oke. Lihat dong, bye. Itu bye. Apa tuh? Ini adalah kertas. Masa kertas sih? Kertas dalamnya, bye. Tuh, yeah. Tuh. Ini kertas. Itu berarti kita mau door prize lagi. Kalian siapin tadi yang apa? Di tatakan lilin yang ada di dia. Tatakan lilin yang tadi kita udah bilang di belakangnya kan ada nomor-nomornya. Nah, kita sekarang mau ambil. Tiga nomor. Kita ambilin aja kali ya. Iya, oke. Coba dari tangannya Bayu dulu, tangan Bayu yang harum coba. Ini dia. Cocok-cocok nanti keluar putih-putih. Kertas. Oke. Satu. Nomor 487. Coba diperhatiin. Ada nggak ya nomornya di kotakan lilin 487? Oh, aku saya. Nomor saya. Ada? Ada. Kita hitung sampai 3 kalau nggak ada angus. 1 2 3 angus. Mama. Wah, maaf tapi udah angus. Maaf ya. Kamu enggak terlalu gentle untuk maju ke depan. Masih. Lanjut. Selanjutnya satu lagi. 2 4 6. 2 4 6. Ayo, 2 4 6. Ayo. Ada boleh maju ke depan? Yaitu. Siap. Wah, saya mau lompat. Turun. Oke. Satu lagi. Dua lagi dong, kan tadi angus. Enggak, udah angus, angus aja. Ya, satu aja. Berarti, berarti. Satu. Berapa ya? Berapa sih? Ini yang datang duluan. 06. Panitia kan? Datang duluan. 06. Ini angus nih, masa angus lagi? Ada angus lagi sih. Ada. Ayo dong maju depan dong. Boleh pulang ke rumah yang 06. Wede. Mana tadi yang tadi yang sebelumnya? Di daerah sana? Yang dari atas. Kemana dia? Kemana pagerannya? Oke, halo. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Hot Mariani. Oke, kita tunggu yang satu lagi tadi yang lagi turun. Yang lagi turun, tolong panitia ditolong. Panitia ditolong. Tolong panitia ditolong. Emang kecebur. Mana tuh? Kayaknya ini cici itu. Cantik juga kok. Tadi juga cici cantik. Banyak yang cantik-cantik kan di sebelah-sebelahnya Bayu tuh. Aduh. Yang ini kan? Bukan yang ini. Mana ya? Udah turun belum tadi? Jadi kita di sini kalian berdua akan bermain games. Oh iya. Boleh? Boleh. Oke. Mi. Cici boleh kenalan, Cici namanya Cici siapa? Cantik. Tania. Cici Tania. Tepuk tangan dong buat pemenang door prize ketiga. Kedua. Ya. Yaudah, nah, ini kalian ada privilege dari panitia. Makanya yang door prize kali ini gak perlu main games. Jadi kalian boleh langsung ambil hadiahnya. Ambil hadiahnya di panitia di sebelah sana, ya. Panitia boleh tolong dijemput atau kalian mau kasih? Atau buat saya aja hadiahnya. Iya, silakan. Oke. Okay. Siapa tahu mau difoto dulu? Foto ya. Satu lagi kiri kali. Gede ya.
Tepuk tangan buat teman-teman kita yang dapat hadiah. Silakan Bu. Mau lanjut aja nih ke performance selanjutnya, Bay. Kita performance selanjutnya. Kayak udah ditunggu-tunggu dari Kepang Kau ya. Iya. Oke. Okay. Ini keren banget. Keren banget. Dan ini adalah penampilan dari Ukrida Department of English atau yang disingkat dari UDE. Promise me that you will give me a small piece of it, please. I'm not going to give you a small one, but I'm going to give you a huge one. But a taste.
thing that you should remember is you have to be patient. Promise me, promise, promise me. Day by day pass. Our mom worked harder since Christmas Eve. As a tradition, Helvig and other bread factory will bake Christmas golden as their special menu. Clara is so happy and her mind is filled with the imagination of that bread. Hey, hey, do you know that tomorrow is Christmas Day? Of course we do! Tomorrow is my special day, and I'm gonna eat as many Christmas donuts as I can. Say it with me, my mom gonna bring me a huge Christmas donut. We're going to have happiness tomorrow, I can't wait for it! I have an idea. How about if we eat the Christmas donut together? It's gonna be so much fun, right? That's a good idea, Ellie. So tomorrow, we're gonna bring our own Christmas toilet and we're gonna eat it together. Agree? Agree! And today is the Christmas day. Clara can't wait any longer for the big Christmas toilet from her mother. She waits patiently for a few hours, but her mom hasn't come home yet. Her mom is supposed to be at home about an hour ago. Then she felt something weird. She hasn't seen her mom since the morning. Usually, her mom will wake her up and kisses her in the forehead before heading to Helvig. But today, she doesn't. Where is mom? She's supposed to be here now. Thanks to bread, Joanna. But now I'm worried about mom. Should I look up for her? Where do you want to go, sister? I think I should go to the factory. Maybe I can find her there. Clara decided to find her mom all around the town. She intended to come to Helvig, but unfortunately, she doesn't know the road. Instead, she wanders around town for long enough until she realizes that she was lost. Where are you, Mom? I've been looking for you everywhere, but I still cannot find you. Suddenly, a woman with a neat and beautiful suit comes and approaches her. What are you doing here, girl? A little girl like you should be at home at this time. I'm looking for my mom. Do you know the way to Helvig? The factory that produces the famous Christmas donut? It's a bit far from here. You have to go through that way and to the north is the town. But the worker may be very busy right now. That's okay, ma'am. At least I can find my mom there. Thank you, ma'am. You're welcome, darling. The woman gives her information about the factory location and she follows it. She intended to come to Helvig, but she couldn't go inside because the situation is so busy and so crowded. Then she just walked around the park that's been already covered by snow. There, that's Johnny, a rich boy who likes bread very much. His bag is
the chain manager of the factory. What are you eating? As you can see, it's bread. The most expensive food. You want a piece of it? Of course! No, if you want some, you should buy. You're so annoying! You want a bit of bread? Of course I want it! My mom already promised me that she will give me Christmas stolen, but now I can't find her. You are the unluckiest person in the town to ever try Christmas stolen. You know that. Your prosperity is the raw matter of Christmas stolen. It can give us such happiness and peace. I see. That's why people like Christmas stolen. Now I want to use it more than ever. I can't talk about that. What should I do? Johnny gives her an idea and Carol agrees with it. They both come to Hilde stealthily and steal 2-3 pieces of Christmas stolen. Johnny already knows the shortcut to the kitchen and the people are so busy that nobody realizes that the bread had disappeared. Is it okay? I'm happy that I can taste the bread, but why I'm feeling so uneasy? Don't talk too loud. They can hear you, and don't worry about them. The important thing is you can taste it now, right? Now, go home and enjoy it. Bye. Clara becomes uneasy. Instead of happiness and peace, she felt so guilty. Along the way home, she finds a poor family who lives in the streets. Somebody, please give me money so I can buy some food. Please, madam, thank you very much. Please, somebody. Young lady, what are you doing here? Are you lost? I'm looking for my mom. Have a seat here. I have some food open. If you want some. Thank you for offering, mister, but I cannot take it. What are you eating, by the way? This is only a plain bread and some biscuit. Really? Just a plain bread? Why don't you eat Christmas stolen? It's a special day. Young lady, if I can afford Christmas stolen, I will take it right away. But looking at our condition right now, I think this is more than enough for us. When God gives us life to eat or everything to wake up today, I consider it as a gift. Somehow, it gives me happiness and peace in my life. I think you should be grateful, even as small as things, right? Thank you, mister. Thanks for what? Thank you for teaching me the most important things in life. I have to go now. I hope
you and your family will always be happy and healthy. Thank you. Bye. Finally, Clara arrives at her home. Now, the scent of Christmas stolen fails to make her happy. The word from the pregnant father made Clara realize that she just made a wrong thing. She also started to realize that every legend and stories about happiness and peace behind Christmas stolen is just a myth. Johnny said that peace and prosperity are the ingredients of his bread. But is it still the same if I got this by stealing it? I should have listened to my mom. How can we get peace and happiness by stealing it from somebody? In a second, Mom finally comes home. She brings a basket covered with a white napkin. Children, I'm home! Clara can't say anything to her mom, and her mom looks surprised by seeing her big Christmas stolen. How did you get that, Clara? Mom, I'm sorry. I was wrong, Mom. Now I feel so much burden and guilty. I was wrong. Well, Clara, I actually a bit upset that you stole the bread. But now you learned the lesson, right? You don't get happiness and peace by stealing it from somebody. Can you imagine if somebody steals your doll, are you still be happy with them? No. If we are stealing something from somebody, we steal their happiness. And about this Christmas stolen, sometimes good things will come to us eventually if we wait patiently for it. Yes, Mom. Thank you for not being angry at me. And I promise, I will return this bread to the factory. And I have something for you girls, a reward for a special week, the Christmas stolen. Mom, it's amazing. Now I feel the little happiness. Thank you, Mom. But I'm sorry that I broke my promise. I promised to give you a huge one, but it's all what we have, the small one. That's okay. I know you make me such a love. Merry Christmas, Mom. Merry Christmas, darling. Mom, I remember something. Clara now learns how to share her blessing and happiness to another person. She goes back to the street and meets with a poor family there to give some of the Christmas stolen that she had. By looking at their happy faces when accepting and eating the bread already makes her happy and feel so peaceful. She also realizes that by eating the finest bread doesn't always make her happy. Now she knows that the key of happiness and peace doesn't come just from the Christmas stolen, but it comes from love, honesty, and sincerity in her life. Hey, thank you very much. As the old beggar says, this is more than enough for us. Yeah.
dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, dong dong, ding dong, ding dong, ding dong, dong dong, ding dong, dong ding dong. Hark at the bells, silver bells, all sing to say, joy to the world. Christmas is here, bringing good cheer to young and old. Dong ding dong, hark at the bells, silver bells, all sing to say, joy to the world. Christmas is here, bringing good cheer to young and old. Dong ding dong, merry 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 Christmas. Merry 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 Christmas! Hark at the bells, sweet silver bells, all sing to say, jolt ding dong. Hark at the bells, sweet silver bells, all sing to say, jolt ding dong. Christmas is here, bringing good cheer to young and old. Jolt ding dong. Merry 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 Christmas! Merry 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 Christmas! Hark at the bells, sweet silver bells, all sing to say, jolt ding dong. Hark at the bells, ding dong, ding dong, ding dong. Thank you.
Thank you.
let your heart be light. Nah, abis itu ada Ufuk Timur
juga ada persembahan pujian dari Fakultas Teknik dengan band Micin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Kami dari grup Ufuk Timur, kami folk group dari STT Jakarta akan membawakan lagu Okam-Okam Immanuel atau yang biasa kita tahu dan biasa kita kenal dengan judul Oh Datanglah Immanuel. Ya, kiranya pujian yang kami bawa bisa berkenan untuk kemuliaan nama Allah dan juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Thank you.
Oh,
Betul sekali. Menyiapkan mendengarkan kesehatan kita. Semoga teman-teman menikmati hari ini dan semangat akan selalu ada dalam hati kita dan jangan menangis.